Hai semuanya, balik lagi sama aku Keke. Halo guys, ini adalah live kedua aku buat hari ini guys. Hai. Kayaknya aku gak perlu nanyain kabar kalian lagi deh, karena tadi kan live pertama udah ya guys ya. Dan aku yakin kalian semua baik-baik dan sehat-sehat semua. Jadi guys, di live aku yang kedua ini aku bakalan main tower sambil aku mau ceritain lahirannya Tini kemarin guys. Gitu guys, karena kan kemarin itu adalah momen yang sangat menegangkan untuk aku, Op Daniel, dan Tini juga, sama Tono juga. Tini ya sampai bangun guys di situ. Soalnya pengalaman pertama ya kan, dan sepertinya bakalan jadi pengalaman terakhir, karena aku kayaknya gak akan tega kalau si Tini harus hamil lagi terus ngelahirin lagi. Kayaknya udah sekali aja seumur hidup ya guys. Jadi hari ini aku bakalan nemenin kalian main Dog Stitch Tower sambil cerita-cerita tentang lahiran Tini kemarin. Aku udah pernah sih mainin tower ini, tapi gak apa-apa, aku bakalan ulang dari awal buat nemenin kalian mulai dari nol kayak di pom bensin. Oke, kita masuk ke server yang paling sepi. Satu server isinya 15 orang. Jadi kalian ya gercep-gercepan aja ya guys ya. Dan di sini ternyata ada lagu ya. Oke, aku bakalan memulai dari stage 0 ya guys ya. Di sini stage 0-nya guys. Oke. Aku bingung guys ceritanya dari mana. Nih aku mulai cerita ya. Jadi kalau misalnya chat kalian banyak gak kebaca, sorry banget ya guys ya. Jadi guys, ceritanya itu ya. Nah, kenapa ini gak jalan ya stage-nya ya? Oh, oke gitu guys, karena nih aku ngulang ya guys ya. Jadi guys, ceritanya awalnya itu dimulai dari malamnya tanggal 12 berarti ya. Mulai dari nol, iya bener. Jadi malamnya tanggal 12 itu si Tini tuh udah mulai gelisah-gelisah gitu guys. Gelisahnya Tini kenapa kak Kay? Aku kurang tahu guys. Tapi malam itu semalam dia susah tidur, dia ngeringi terus. Udah aku kasih bantal juga tetap dia gak mau tidur guys gitu. Nah terus paginya Tininya udah gak mau makan. Biasanya guys, kalau guguk mau lahiran itu katanya, dan setauku ya, mereka itu bakalan gak nafsu makan sehari sebelum lahirannya. Tapi Tini ternyata gak nafsu makannya pas hari H, pas dia lahiran, kayak gitu. Jujur, di situ aku masih belum mikir apa-apa guys. Aku mikirnya, oh ini si Tini, karena kan tanggal 14 besok mau lahiran kan. Karena hari Jumatnya itu sebenarnya aku udah ada janji sama temen-temen mau kumpul bareng. Jadinya aku cancel guys demi Tini. Begitu guys. Nah awalnya tuh dari situ ya. Terus akhirnya kan aku biarin aja tuh. Si Tini itu kayak dia itu maksa pipis sama maksa pup mulu guys. Dari pagi, dari dia bangun pagi sekitar jam 9-an dia bangun, sampai jam 12, sampai jam 1-an itu dia kayak maksa pup. Gak sampai jam 12. Astaga guys, ini aku jadi jatuh mulu guys kalau ngulang dari awal. Gak dari jam ini, gak sampai jam 12 sih. Kayaknya sampai jam 10-an itu dia udah maksa pup sama pipis keluar, tapi kayak cuman secuil-secuil gitu loh guys. Nah gitu. Terus anaknya berapa? Tunggu, satu-satu guys. Terus akhirnya ya udah, karena aku kan ngechat sama breedernya mereka. Aku bilang ini si Tini udah mulai tanda-tanda nih kayaknya. Jadi si breedernya tuh standby di chat WA sambil kasih tahu aku yang harus disiapin tuh apa-apa aja guys. Jadi pokoknya itu aku siapin persiapan semuanya. Tininya udah mulai di kandang juga. Aku temenin dia sama Om Daniel ya kan. Udah dipisahin sama si Tono. Udah siap-siap mau lahiran. Secuil. Ya seuprit gitu guys pupnya dia guys. Soalnya cuman maksa doang. Nah udah nih, kita tungguin lumayan lama. Dari jam 10 sampai jam 11 tuh kita tungguin Tini. Kita temenin Tini, kita suapin dikit-dikit makan ya kan, biar ada yang masuk. Ternyata si Tininya ini ngeden kayak gitu. Tapi dia tuh gak bisa enak gitu. Soalnya dia tuh gak mau ngeden sambil ini, sambil berdiri, gak mau sambil rebahan juga. Dia maunya sambil duduk guys, aneh emang. Kalau aku lihat vlognya Civilme, itu gugunya dia sambil rebahan ya kan. Akhirnya ya udahlah, aku biarin. Aku kira kan, oh ya udah emang kayak gitu kali ya kan. Aku lihat di vlognya Civilme juga, dia tuh nanganin guguknya lahiran juga gampang banget guys. Makanya aku awalnya aku sangat amat meremehkan gitu guys. Padahal mah ternyata susah juga ya kan. Bentar, mana ini?
aku udah sampai mana tadi? Sini ya. Gitu guys, aku tuh awalnya ngelihat dari vlognya Cifilme. Udah nih si Tininya udah kayak ngeden-ngeden gitu ya kan. Terus jam 12-an itu aku sempat tinggal ke Superindo dulu. Jam 11 itu aku beliin Tini madu sama telur. Habis itu jam 12-an si Tininya nih ini nih mulai ada sesuatu yang keluar guys. Anaknya tuh harusnya keluar jam 12 itu, tapi Tininya gak mau ngeden. Akhirnya ya udah kata breedernya, oke tungguin dulu aja sambil dielus-elus sambil dikasih semangat hidup ya kan si Tini. Oke lah aku tungguin, tapi kok lama banget. Aku tungguin 1 jam, 2 jam enggak ada reaksi apa-apa dari Tini. Tininya malah turu gitu ya kan. Akhirnya aku nekat-nekatan guys, kemarin itu aku langsung berangkat ke Malang karena daripada si Tininya kenapa-napa. Jadi aku langsung ke Malang. Mungkin kalian nanya ya, kenapa kok kakek enggak ke vet yang deket rumah aja? Kenapa kok harus jauh-jauh ke Malang? Karena gini guys, kalau aku ke dokter hewan deket rumah ya sebenarnya enggak apa-apa sih, tapi resikonya gede buat anak-anaknya Tini. Kalian kalau misalnya nih, kalian yang pada bocil-bocil atau kalian mungkin inget dulu masa kecil kalian. Eh udah ganti tower nih, ini Poodle Tower. Kalian yang pada bocil-bocil, aku yakin kalian pasti pernah ke rumah sakit atau ke dokter itu sama mama sama papa kalian, pasti dijaga banget kan. Entah kalian disuruh pakai masker, disuruh pakai jaket, pokoknya jangan sampai kalian itu kena virus. Karena rumah sakit itu tempatnya orang yang lagi sakit ya kan. Kita gak pernah tahu di rumah sakit itu, maupun di dokter hewan, di dokter orang, kita tuh gak pernah tahu sejam sebelum kita orang yang datang itu sakit apa, sehari sebelum kita orang yang datang ke situ tuh sakit apa. Nah kalau buat guguk bayi guys, buat anak bayi baru lahir, itu sangat amat riskan sekali untuk dibawa ke dokter hewan. Akhirnya aku lebih memilih untuk aku bawa ke Malang ketemuan sama breedernya mereka. Kalian yang gak tahu breeder itu kayak semacam dulu mereka waktu kecil yang ngerawat dia, aku belinya dari dia kayak gitu. Untung aja breedernya baik banget ya gitu. Pernah kan? Aku yakin kalian pasti pada pernah, apalagi yang masih kecil-kecil gitu. Atau kalian yang punya adik, mungkin punya adik masih baru berapa bulan usianya, kalau ke rumah sakit, ke dokter, pasti sama mama kalian dijagain banget. Pasti, ya kan? Yang sama angkat tangan, bener kan? Pasti kan? Nah, ini sama nih, aku ngejaga Tini sama anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya Tini kan baru lahir kan, jadi kan kasihan gitu. Akhirnya yaudah deh, aku bawa ke Malang. Itu nekat-nekatan guys, jam berapa ya? Aku jam 1-an berangkat, sampai di Malang itu sekitar jam 2:30-an ya guys ya. Pokoknya gitulah intinya ya. Pokoknya kalau kalian masih bertanya-tanya kenapa kok nggak dibawa ke dokter hewan aja ya, karena itu sebenarnya dokter hewannya mau bantuin. Dokter hewannya open gitu kalau kita mau bawa ke dia, cuman aku nggak mau ambil resiko aja gitu. Akhirnya yaudah kita sampai di Malang. Nah ini di mobil nih. Di mobil tuh aku duduk di belakang sama Tini. Kalian kalau misalnya follow Instagramku, kalian pasti tahu fotonya ya Tini. Aku taruh di dalam kerdus. Kerdusnya tulisannya masker medis organik lagi. Entah kenapa aku ngebaca tulisan itu ngakak sendiri. Masker medis organik tapi isinya Tini gitu loh guys. Kalian ngerti gak sih? Kocak boy. Jadi aku taruh di kerdus itu, aku duduk di tengah sama si Tini. Kenapa kok aku taruh kerdus? Karena aku gak ada tempat lain guys. Aku butuh tempat yang ini, aku butuh tempat yang lebar tapi yang agak pendek ya, kerdus masker itu. Aku tahu kenapa aku ngakak pas lihat Tini duduk di situ tapi namanya masker medis organik. Aku gak tahu kenapa aku ngakak sendiri guys. Nah itu sepanjang perjalanan itu Tini tidur, Tini makan dikit-dikit juga. Terus pas udah masuk kota Malang nih, Sidoarjo ke Malang itu lumayan jauh guys, 1,5 jam kalau naik naik jalan tol, kalau lewat jalan tol ya kan, naik mobil lewat jalan tol itu 1,5 jaman. Terus tempat breedernya mereka itu agak naik lagi, jadi total kira-kira perjalanan itu 2 jam. Nah tapi untungnya si Tini ini keren, Tini hebat guys. Jadi waktu di mobil itu dia masuk Malang, itu tuh perutnya udah mulai sakit-sakit kayaknya ya. Ada mama tuh dengerin ceritanya, kayaknya perutnya Tini tuh udah mulai sakit-sakit. Jadi aku elus-elus gitu, aku usap-usap pakai tisu basah biar dia wangi. Pokoknya dia udah mulai ngeden-ngeden lagi, terus perutnya udah mulai sakit-sakit. Kasian lah pokoknya, kalian pasti gak tega liatnya, apalagi mukanya Tini melas kayak gitu kan. Itu kan kalau kata kalian mukanya Tini sama Tono kayak orang sedih gitu ya kan. Nah itu guys, lebih parah lagi nih guys. Pokoknya ya bentar, aku tak pindah stage dulu guys, karena aku capek ngulang dari tadi. Tolong.
Ini pindah dulu. Mana tadi ya? Mana tadi? Oh ini nih. Oh ya, sampai sini ya guys ya. Itu udah mau sampai Malang tuh. Anaknya Tini tuh udah mau keluar, guys. Aku panik banget. Tapi kan Om Daniel nyetir kan. Om Daniel aku suruh tenang gitu. Ya udah tenang aja, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aku pegangin si Tini, aku bilang-bilangin si Tini, "Tin, jangan dulu ya, Tin. Masa di mobil, Tin? Kan enggak lucu kalau di mobil ya, Lan." Aduh. Gitulah pokoknya guys, di mobil pokoknya hektik banget. Pokoknya pas di mobil tuh aku suap-suapin. Begitu nyampe ternyata bridernya tuh masih belum ada di rumah, tapi ada istrinya guys. Jadi untungnya ada istrinya tuh yang bantuin. Begitu nyampe mobilnya parkir nih di halaman parkirnya bridernya ini yang aku ketemuan buat bantuin Tini. Ih, anaknya Tini langsung lahir guys. Jadi apa namanya, si Tini ngerti gitu. Aku suruh tahan dulu sampai bener-bener nyampe dulu ya kan, baru lahirin gitu kan. Awalnya tuh aku kira anak Tini yang pertama itu bakalan gak ada, karena dia itu udah keluar masuk dari jam 12, jam 3 nya baru lahir guys. Bayangin guys, tapi untungnya gak apa-apa. Dan itu pas banget pas Tini nya ngelahirin, istrinya breedernya tuh datang. Aku sebutnya Cece ya. Breedernya yang cowok namanya Koko, yang ini namanya Cece gitu ya guys ya, biar kalian gak pusing nanti dengernya. Ya sama si Cece inilah yang dibantuin akhirnya. Dan aku shock banget guys pas ngelihat prosesnya. Astaga, serem banget. Untung aja guys aku bawa ke Malang. Itu kalau lahirannya di rumah sini, aduh, gak bisa aku kayaknya guys. Seserem itu guys, ternyata guys nggak bisa aku kayaknya kalau aku lahiran sendiri di sini ya kan. Jadi ya untungnya ada orang-orang baik yang mau nolongin gitu, walaupun jauh nggak apa-apa ya kan, demi si Tini. Nah terus pas anak Tini yang pertama lagi diusap-usap, lagi dibersihin gitu ya kan, lagi dipotong tali pusernya, tiba-tiba merojol lagi si Tini, satu lagi guys. Jadi udah dua tuh ya kan, udah dua bocilnya Tini. Itu selang waktunya tuh cuma 5 menit, termasuk cepet itu. Soalnya biasanya guguk itu anak pertama ke anak kedua itu selang waktunya 30 menit sampai 1 jaman sampai 6 jaman tuh ada gitu. Ternyata ini cuma 5 menit. Oke. Okay. Oh ya, aku kira oh ya udah ini bakalan cepet kayaknya ya kan. Terus ke anak ketiganya, wah anak ketiganya ini lama banget, guys. Aku nungguin tuh hampir 2 jaman kayaknya Tini, baru anak kedua, baru lahir anak ketiga. Anak ketiganya juga gak apa-apa, normal aja gitu. Terus si Tininya, bentar guys, aku pindahin. Aku pindahin dulu, ribet banget ini soalnya aku udah pernah main ini. Si Tininya juga gak apa-apa gitu, dia agak kecapean dikit soalnya dia kan lagi gak nafsu makan kan. Tapi aku kasih jamu gitu guys. Terus dia akhirnya ngeden-ngeden lagi. Anak keempatnya nih guys, yang ada masalah guys. Jadi anak keempatnya Tini itu sungsang. Kalian tahu sungsang nggak guys? Posisinya tuh lahirnya tuh bukan kepalanya duluan, tapi kakinya duluan. Kalau di orang kan nggak boleh, kalau diguguk juga nggak boleh. Ternyata guys kayak gitu. Wah itu kasihan sih si Tini. Dia kesakitan karena kan harus dibantu tarik kan. Abis itu pas anaknya keluar, aku, Om Daniel, Kokonya sama Cecenya kira itu bakalan gak ada anaknya Tini yang keempat. Tapi ternyata hidup guys. Wih, keren guys. Terus dia warnanya bagus banget. Warnanya apa, dadanya ada putihnya gitu. Itu yang aku taruh di thumbnail tuh. Nanti aku ajakin kesini deh dia. Itu guys. Terus pas dicek-cek ternyata semuanya sehat kan. Ya apa namanya, bagus lah kalau gitu ya. Jadi ada 4 nih udah. 4, terus habis itu gak lama yang kelima keluar, dibersih-bersihin sama gitu ya kan. Yang keempat tadinya sempat kejang-kejang. Kita kira anaknya Tini ini bakalan gampang kejang gitu guys. Ternyata enggak. Ternyata pas sampai di rumah dia oke-oke aja. Apa namanya, tidur terus, paling diem, paling mojok, paling tenang lah. Pokoknya dia enggak kejang sama sekali. Bagus lah ya. Kita khawatirnya di situ padahal guys. Takutnya nanti kejang-kejang gitu nggak bisa nanganin kan gitu. Akhirnya ya udah anak kelimanya lahir, nggak apa-apa guys. Terus selang berapa ya, 1-2 jam lagi tuh kayaknya aku sampai capek banget. Aku sampai tidur di mobil guys. Untungnya ada Om Daniel yang nungguin Tini guys. Aku capek banget, encok aku guys, astaga. Nah itu aku tunggu di mobil. Si Tini ini kayak apa ya, bayinya sungsang lagi yang keenam.
yang keenam ini bayinya Tini tuh sungsang lagi, mau ditarik lagi Tininya tuh trauma. Karena kan sakit banget ya guys ya kan, ditarik kayak gitu kan, bayinya ditarik, Tininya tuh trauma guys. Nah Tininya trauma, jadinya bayinya ini masuk lagi ke dalam perutnya Tini, kayak sama Tini dimasukin lagi gitu ke dalam perutnya. Entah gimana Tini kok bisa begitu ya guys, aku pun bingung guys, aku gak tahu ya guys. Tapi ya intinya begitu, sama Tini tuh dimasukin lagi, tapi air ketubannya itu udah pecah. Kalian kalau gak tahu air ketuban itu apa, jadi kalau misalnya bayi ya guys yang baru lahir, kalau diguguk ya, kalau di orang aku nggak tahu guys, itu tuh keluarnya itu bentuknya balon, jadi bulat gini. Kalian lihat di vlognya Civilme deh, kalian lihat di vlognya Civilme, bulat gini, ada balonnya, balonnya itu harus dibuka, bayinya harus dikeluarin, harus dibersih-bersihin, hidungnya tuh harus dipastiin gak ada cairan lagi. Nah, air ketuban itu yang ngebungkus bayinya itu, yang ngejaga bayinya itu tetap hidup walaupun masih ada di dalam perutnya Tini gitu guys. Nah, tapi yang terakhir, yang keenam, itu air ketubannya udah pecah. Yang keempat tadinya juga air ketubannya udah pecah, tapi dia selamat. Nah, yang keenam ini gak selamat guys. Oh, kasihan banget. Aku tadi ngubur sama Om Daniel nangis-nangis guys berdua gitu. Duh, aku jadi terharu gitu. Jadi apa namanya, yang keenam itu gak selamat, soalnya sama Tini tuh ditarik lagi ke dalam. Gak nyalain Tini juga, karena pasti Tininya juga kesakitan guys. Jadi yang keenam dia gak selamat, tapi untungnya yang lima semuanya oke. Nah mungkin, ya kasihan banget guys, aku tadi ngubur di pot tuh sampai nangis gitu guys. Dia masih kecil, masih gak tahu apa-apa gitu ya kan. Tininya, iya Tininya kecapean, Tininya sakit, capek juga, dia juga gak ada energi, makan juga dia muntah mulu gitu, kasihan ya kan. Anak keenamnya Tini gak ada. Nah mungkin banyak dari kalian yang tanya nih, eh ini puk nih, pas banget ini puk. Ini puk guys towernya guys. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, lah kak Kay katanya anaknya Tini ada 8, katanya defeatnya ada 8 pas di USG. Jadi dokternya itu bilang ini bisa jadi isi 6-8. Nah, perkiraannya dulu itu 8 guys, karena dokternya mungkin kurang akurat sih guys. Kalau kayak gitu nggak bisa dijadiin patokan ya guys ya. Jadi si Tini tuh pas anaknya sungsang, astaga penuh dengan ini emot nangis ya, kasihan banget ya, kasihan banget ya guys ya. Anaknya Tini pas sungsang yang selamat guys, yang keempat berarti ya, yang keempat itu dia itu ngeluarin kayak semacam apa ya, nggak tahu apa guys, kayak gumpelan gitu. Kayaknya itu anak ketujuhnya Tini, tapi di perutnya Tini itu nggak terbentuk dengan sempurna, jadinya cuman jadi kayak buntelan doang gitu loh guys. Jadi kayaknya aku masih belum tahu itu apa, karena Tininya masih belum di X-ray lagi, belum diperiksa lagi. Nanti kalau udah diperiksa baru ketahuan itu apa guys gitu. Kayaknya itu adalah anak ketujuhnya Tini, tapi sayangnya nggak terbentuk dengan sempurna, jadi nggak bisa guys gitu. Begitu guys. Jadi aslinya Tini tuh anaknya 7 kayaknya ya, antara pokoknya yang pasti 6 ada. Kalau 7 ini aku masih belum pasti guys, jadi aku nggak bisa pastiin. Yang pasti udah aku lihat sih 6 ya guys ya. Yang ketujuh yang nggak jadi di dalam perut itu, aku nggak tahu itu beneran anaknya apa yang lain gitu, aku nggak tahu ya guys ya. Jadi nanti Tini hari Senin mau diperiksain, mau difoto perutnya guys, biar tahu gitu Tininya kenapa-kenapa atau enggak gitu. Udah jangan nangis. Udah kasihan banget ya. Iya tapi ya gimana lagi guys, namanya hewan gitu ya kan, kalau lahiran tuh pasti kayak gitu. Itu tadi kayaknya ada yang bilang biasanya kalau guguk emang kalau lahiran ada yang nggak selamat, soalnya namanya juga hewan kan. Guguknya Civilme juga ada, kalau nggak salah aku nonton di vlognya itu ada yang nggak selamat juga anaknya guys, kasihan banget. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya guguk, kasihan juga si Tini anaknya banyak begitu, capek pasti dia ya kan gitu. Kalian tanya Tono ngapain, Tono di rumah turu. Tono di rumah turu guys, kita lagi hektik-hektik. Pokoknya itu aku berangkat jam 3 nyampe ya kan, jam 3 nyampe, selesainya tuh jam 10 malam. Jadi aku sampai di rumah itu jam 1 malam guys, dan sampai di rumah pun aku gak bisa langsung tidur guys. Aku begadang guys, aku beres-beresin kandangnya Tini dulu. Terus anaknya kan awalnya aku taruh di kerdus ya, itu aku ganti karena kerdusnya udah kotor banget, udah kayak apa ya,
udah kayak mau ambruk gitu loh kerdusnya. Jadi aku ganti di kasur dulu yang nyaman, kandangnya aku bersih-bersihin dulu, terus tiniknya aku lap-lap, aku kasih makan, aku kasih minum, aku bersihin lah pokoknya semuanya guys, baru deh aku tidur. Tapi ada tapinya guys, tidak hanya berhenti di situ. Jadi sama kayak bayi orang guys, 2 jam sekali aku harus bangun buat mastiin si Tini nyusuin anaknya. Sedangkan si Tini ini adalah bocil manja. Jadi Tini ini istilahnya dia bocil manja yang melahirkan bocil manja juga. Jadi si Tini ini, kalian tahu sendiri Tini lengket banget sama aku. Hari-hari dia di studio ya kan bareng sama aku terus. Mana mau dia tidur di luar sama anak-anaknya. Tidak mau guys. Mungkin kalian bakalan mikir, oh pasti sama Tini dirawat. Enggak guys, karena Tini anaknya manja. Jadi benar-benar kemarin itu aku harus nemenin dia sampai hampir gak tidur ya. Karena aku taruh dia di luar juga guys. Aku taruh dia di luar tuh dia teriak-teriak mulu, jeguk-jeguk mulu guys. Aku taruh sama anak-anaknya, tapi dia mau nyusuin anak-anaknya. Cuman harus ditemenin. Jadi dia mau nemenin anak-anaknya kecuali kalau ada aku. Kalau nggak ada aku, dia nggak mau guys. Dia pasti mintanya bareng sama aku atau nggak sama Om Daniel gitu. Mau berdua sama Tono pun juga. Tapi untungnya Tono baik guys. Jadi si Kokonya itu, breedernya Koko sama Cecenya itu bilang ke aku, nanti si Tono itu kayaknya nanti bakalan jadi gak peduli sama Tini. Dia pasti, aku kan sempet tanya kalau anak-anaknya dikasih ke Tono, Tono bantuin rawat gitu boleh gak sih. Dia bilang Tono biasanya kalau jantan itu dia gak akan peduli sama anak-anaknya, sama Tininya, sama istrinya. Dia pasti gak akan peduli gitu kan, karena gak kenal dan dia gak akan mau. Tapi ternyata si Tononya mau guys. Tiap Tini nemenin anaknya, tiap Tini nyusuin, itu sama Tono selalu ditungguin guys. Kalian penasaran seperti apa? Follow Instagram aku. Promosi gitu. Untungnya Tono baik, dia ngerti. Anak-anaknya juga gak yang di gigit gitu, enggak. Malah Tononya guys yang ditampol sama anaknya. Ini ada cerita lucu nih. Jadi tadi pagi aku sempet kasih satu anaknya ke Tono. Sama Tono ini dijilat-jilat mukanya guys. Kayak di ambus-ambus tuh dijilat gitu loh. Anaknya buang muka tuh guys. Buang mukanya tuh, kan tangannya kecil ya, nempel di pipinya Tono. Tononya tuh di kayak di minggirin gitu loh. Diminggirin gitu. Aku bilang, Tono jangan Ton, dia gak mau, kamu bau soalnya. Si Tono bau banget soalnya guys. Terus Tononya langsung mundur-mundur gitu, Tononya yang takut malah guys. Terus pas aku balikin lagi ke Tini, sama Tini langsung dimandiin. Kasian banget Tono. Aku balikin ke Tini, sama Tini langsung dimandiin guys. Bener-bener gak berhenti-berhenti Tini, apa namanya, jilat-jilat badan anaknya itu. Khususnya yang dijilat sama Tono. Tono kasihan banget. Tono kan bau. Iya, Tono tuh bau banget. Kalau kalian bisa ketemu sama Tono Tini, Tini tuh baunya masih normal. Tono udah gak normal guys. Tono tuh bau banget guys. Busuk banget baunya. Bahaya. Mungkin anak-anak kayak, ini siapa bau gitu ya kan. Kasihan guys, astaga. Jadi aku selama 10 hari ke depan ya, itu harus bangun tiap 2 jam sekali buat ngajakin Tini nyusuin anak-anaknya gitu. Solusinya sih sebenarnya anak-anaknya Tini sama Tininya aku bawa ke studio sini, tapi sayangnya nggak ada tempat guys. Mau ditaruh di mana gitu ya kan. Tapi nanti aku coba cari solusi. Mungkin kalau malam Tininya sama anak-anaknya suruh tidur di studio aja, biar paling enggak pas malam tuh aku enggak usah bangun-bangun gitu kan, enggak usah bangun-bangun, biar Tininya langsung nyusuin sendiri. Harusnya kalau Tini di dalam studio dia bakalan mau sama anak-anaknya. Karena tiap Tini di studio juga dia kadang ngeringi guys nyariin anaknya. Dia tuh pengennya di dalam studio tapi anak-anaknya juga ikutan gitu. Pokoknya tadi aku sempat pergi juga beliin pot buat ngubur anak yatim yang ke-6 itu guys, yang nggak ada ya. Tadi udah aku kubur, udah aku tanemin pakai bunga juga biar lucu. Itu si Tini aku taruh di dalam studio biar dipisah dulu sama si Tono. Tono soalnya astaga lagi gila Tono guys. Begitu aku datang, aku buka pintu studio, Tini langsung nyamperin anak-anaknya kok. Jadi dia peduli, cuman dia masih apa ya,
apa ya sebutannya, egois kali ya guys ya, karena kan dia masih kecil, dia masih pengennya tuh main sama aku sama Om Daniel, cuman kan dia udah punya anak, jadi apa namanya ya, dia ngerawat anaknya tapi dia masih mementingkan diri sendiri gitu loh, bukan ibu yang baik lah intinya, tapi dia mau sama anak-anaknya, jadi aman guys gitu. Cuman ya aku repot aja nanti belakangan ini, nanti kayaknya aku bakalan sering capek, jadi kalau misalnya tiba-tiba aku live-nya sehari cuman sekali doang, diwajarin aja guys ya, gara-gara itu guys. Pokoknya selama 10 hari ini bakalan tersiksa banget. Nanti kalau udah 10 hari anak-anaknya Tini matanya udah kebuka tuh, nah baru nanti mereka baru bisa nyamperin Tini sendiri, Tininya juga mungkin udah mulai kenal kan gitu. Begitu guys ceritanya, dramatis ya guys ya. Ya apa namanya, sebenarnya sedih juga, seneng juga iya, ya kan. Sedihnya tuh kasihan Tininya sama kasihan anaknya yang gak ada itu ya kan. Senengnya tuh ya seneng gitu ada mainan baru di rumah. Lucu guys, nanti aku bawa kesini deh bintang tamu spesialnya, nanti anaknya Tini. Tapi perwakilan aja ya, gak lima-limanya, rusuh nanti guys. Aku bawain dua nanti, yang anaknya yang keempat yang spesial itu ya guys ya, sama satu yang paling kurus deh, satu yang paling kecil nanti aku bawain kesini. Kalau yang tiga sisanya itu wah gendut-gendut banget anaknya Tini, gembrot-gembrot kayak ibunya, gede-gede banget guys. Nanti aku spill anaknya Tini, iya kan, kayak seneng iya, sedih juga iya, kesel sama si Tono sih, gara-gara ulah Tono ya kan. Kasian gitu Tininya, kasian sama Tini juga, seneng juga iya, ya pokoknya campur-campur lah guys. Tapi ya apa namanya, anaknya Tini udah lahir ya harus dirawat dengan baik gitu. Jadi sekarang aku tidak bisa belanja-belanja di Shopee lagi. Lah ini kok coming soon? Kok coming soon? Oh udah selesai dah. Oh udah selesai, pas banget ceritanya selesai, tahunnya juga udah selesai. Iya guys, jadi aku tidak bisa belanja-belanja dulu guys untuk apa namanya sementara waktu. Bentar, aku mau tutup kamera. Ah, tolong, karena aku mau coba ngetes iniku guys. Tolong, ini ya. Ini harusnya bisa. Ah, ini aku tes dulu tadi guys. Takutnya error soalnya nih. Udah selesai mainnya, sekarang aku bakalan ajakin anak-anaknya Tini ke sini. Kalian pada mau lihat anak-anaknya Tini nggak? Aku bawain dua aja ya. Aku bawain dua aja ya ke sini ya guys ya. Bintang tamunya guys. Aduh aku nggak makeup, lihat deh kucil banget aku. Abis ini aku mau turun lagi guys, sudah guys. Ini Om Daniel juga dia lagi apa namanya capek banget itu. Kemarin nyetir seharian ya kan. Lagi istirahat juga. Mau bentar ya, tuh di sini tapi ya jangan kemana-mana dulu. Aku ambilin dulu guys karena pada di depan guys ya. Bentar aja. Gendong, halo. Halo, kenalan dulu sama Kenyot. Kecil banget, masih kecil guys. Tuh Tininya nyamperin tuh. Halo. Lucu ya? Lucu kan? Halo. Ini yang paling kurus guys. Ini anaknya Tini yang kelima tuh. Lucu ya? Lucu, kecil. Ah, nangis. Ya, kamu di meja dulu ya. Jangan gelundung dari meja. Nah, ini yang dadanya warna putih nih tuh. Ini yang kita kira bakalan gak ada, tapi dia kuat, lucu. Kamu kuat ya. Lucu banget guys. Lucu ya, kayak marmut guys. Cewek apa cowok? Cowoknya ada 3, ceweknya ada 2. Udah ya, aku balikin guys. Nangis guys. Ya. Thank you.
Udah guys, si Tininya minta keluar bareng sama anak-anaknya, dia di luar guys. Gitu lucu kan? Lucu ya, lucu banget ya. Nah itu masih kelihatan apa? Belum kelihatan ini sih, belum lucu-lucunya. Nanti lucu-lucunya itu pas udah 10 hari. Jadi kalau pas udah 2 minggu, nanti aku ajakin lagi, aku temuin lagi sama kalian. Nanti biar kenalan sama kalian ya. Nanti pas udah 10 hari, pas udah 2 minggu itu matanya mereka bakalan kebuka. Terus nanti badannya jadi lebih agak gede gitu. Iya nangisnya tuh kayak gitu. Oi. Aku juga gak nyangka guys, guguk anaknya bisa nangis kayak orang. Jadi kalau lagi lapar, kalau lagi kedinginan, mereka tuh nangis nyariin Tini gitu. Lucu ya? Lucu banget. Yaudah deh, kalau gitu mari kita absen aja guys. Ada vlognya nggak? Nggak ada guys. Makanya nih aku gantiin pakai cerita-cerita aja. Kayak bayi ya? Iya emang bayi. Beresin kasurnya. Nggak mau guys, nanti aku habis ini tidur lagi guys. Nggak mau aku. Lucu banget ya, iya lucu banget, jadi kayak mainan baru. Tapi ya agak repot ngurusinnya, nanti aku harus kasih mereka pakai dot juga biar lebih sehat lagi. Tapi anak cat ini gendut-gendut guys, jadi harusnya mereka sehat-sehat ya. Oke, kita absen. Ada Itzkia Official, ada Alicia, ada Aulia Petru, ada Dylan Kenyat, ada Naira, ada Claudia Kalorin, ada It's Cherie, ada Adiva Kico, ada It's Keisha, ada Arif Alfianto, ada Adeva Nindya, ada Asabul Kafi, ada Nia Q, ada Gending Arta Kenara, ada My Name is Lutfia, ada Sri Wilati, ada Alicia Kenyot, ada Siswo Agung, ada Jelita Salsabila, ada Rara, ada Elma Elsa, ada Agnes, dan ada yang lain-lain. Oke, segitu aja guys untuk absennya buat live aku yang kedua dan terakhir buat hari ini. Dan thank you buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Buat yang absennya belum kebaca, sorry banget ya guys, karena yang absen ada banyak, jadi aku gak bisa bacain satu persatu. Aku minta doanya aja dari kalian, semoga anak-anaknya Tini yang 5 ini sehat-sehat dan bisa aku gedein sampai mereka gede-gede. Tininya juga semoga bisa ngerawat anaknya dengan baik, amin. Thank you semua yang sudah doain Tini kemarin ya guys ya. Thank you banget lah buat kalian semua yang sudah mensupport aku dan Tini ya. Kita ketemu lagi besok. Besok aku bakalan live seperti biasa. Aku gak tahu live-nya sekali apa dua kali. Kalau aku capek banget, kemungkinan aku live-nya sekali aja. Tapi yang pasti aku bakalan live streaming nemenin kalian besok. Thank you semuanya. Jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di live aku yang selanjutnya. Dadah.